Karena itu, kepada tukang ojek, kepada supir taksi yang sedang kredit kendaraan bermotor dan kredit mobil, nelayan yang sedang kredit perahu tidak perlu khawatir, pembayaran bunga dan angsuran diberikan kelonggaran 1 tahun. Dan pihak perbankan maupun industri keuangan non-bank dilarang mengejar-ngejar angsuran, apalagi menggunakan jasa penagihan atau debt collector. Itu dilarang. Relaksasi kredit kendaraan bermotor ini memang bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah pandemi. Namun, seperti apakah fakta di lapangannya? Kita lihat. Yap, angin segar berhembus pas Presiden bilang akan memberikan kelonggaran pembayaran angsuran kredit kendaraan bermotor selama 1 tahun selama masa pandemi. Tapi yang terjadi di lapangan kok berbeda ya? Seperti yang dirasakan Fauziah, warga Cilandak, Jakarta Selatan. Motornya bahkan hampir aja ditarik sama lembaga pembiayaan atau leasing tempat dia kredit. Mbak Fauziah, kemarin kabarnya dapat tagihan dari leasing soal motor. Iya. Itu gimana Mbak ceritanya, Mbak? Itu ceritanya kan saya punya tunggakan tuh kurang lebih 2 bulan. Nah, cuma kan karena saya dirumahkan, saya nggak sanggup bayar. Nah, terus saya diteleponin, abis itu mau datang ke rumah. Ya, katanya dia mau ambil tagihan, cicilan. Cuma kan saya waktu itu mikirnya takut diambil, udah saya bayar yang 9 dulu, itu punya tabungan. Nah, dan itu dia juga ada dendanya. Kalau dendanya itu saya cuma 200 bisa dicicil 0,5% dari yang cicilan saya. Berarti kalau memang telat bayar itu ada denda per harinya. Iya, per harinya itu kurang lebih 7.000. 7.000. Kebijakan yang pemerintah bilang ditangguhkan kreditnya itu Mbak Fauzia enggak ngerasain. Enggak ngerasain. Ternyata itu cuma penambahan tenor aja. Malah jadi ada aturannya katanya? Iya, ada ketentuan yang malah makin berat menurut saya. Bukannya meringankan, saya pikir ada penangguhan itu dibayarkan nanti setelah kita benar-benar punya uang gitu. Ternyata ini malah jadi beban menurut saya. Bisa jadi, Fauzia cuma salah satu potret dari sekian banyak kasus tagih-menagih pembayaran kredit oleh lembaga pembiayaan bank atau non-bank. Bahkan sampai ada yang menyalahi aturan. Narasumber yang tak bersedia disebutkan namanya bercerita pada kami, seorang karyawan di showroom mobil. Pembayaran pinjaman modal perusahaan sempat tersendat lantaran terdampak pandemi, namun ia yang jadi sasaran. Nah, pada saat itu saya benar-benar kaget. Mereka datang ke rumah saya, itu lebih dari 20 orang. Dia bilang dia mau nagih, saya balikin lagi, nagih apa? Kamu tahu tidak, tagihan itu atas nama siapa? Itu bukan atas nama saya pribadi, tapi nama perusahaan. Yang bertanggung jawab di perusahaan itu ada di kantor. Silakan kamu ke kantor. Dan dia jawab, dia tidak tahu kantor saya di mana. Dan saya di situ kaget. Aduh, Mbak, saya pikir saya bisa bersandar dengan pemberitaan-pemberitaan dari pemerintah mengenai relaksasi ya. Ternyata itu jauh banget dari ekspektasi. Nah, kalau nggak ada aturan yang jelas dan tanpa suntikan dana dari pemerintah, penerapan kelonggaran kredit juga jadinya kembali ke kemampuan masing-masing bank atau leasing. Sedangkan di tengah pandemi seperti ini, bank akan menghadapi resiko kredit macet yang lebih tinggi. Ya, jalan terakhir ya harus menagih. Kita lagi mencoba menelusuri tempat-tempat atau area-area di mana biasanya debt collector nih atau penagih hutang yang suka berdiri di pinggir jalan. Orang istilahnya tuh menyebutnya mata elang. Nah, mereka ini tuh suka mencatat plat nomor kendaraan, baik mobil ataupun motor, dan punya aplikasi datanya sendiri. Jadi ketika dimasukkan nih plat kendaraannya, itu akan ketahuan tuh berapa si pemilik menunggak bayaran atau kira-kira sudah bisa ditagihkan atau belum gitu. Meskipun pernyataan Presiden Joko Widodo mengesankan relaksasi kredit ini adalah kebijakan yang harus dilakukan oleh semua perbankan atau leasing, nyatanya nggak gitu loh. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11 tahun 2020 yang sudah lebih dulu ada, cuma bisa jadi payung hukum kalau leasing bersedia memberikan relaksasi bagi nasabahnya. Dengan kata lain, ada atau tidaknya relaksasi kredit itu adalah kebijakan masing-masing lembaga keuangan.
Udah gitu, nggak sekonyong-konyong masyarakat mendapat hak relaksasi. Ada asesmen di lapangan dan pengajuan yang mesti dilakukan. Kalau tidak memenuhi syarat, ya wajib bayar angsuran sesuai kewajiban. Kebijakan yang seakan memberikan angin segar di tengah pandemi nyatanya tidak memberikan solusi sama sekali. Sementara yang susah semakin susah. Sudahlah kehilangan pekerjaan dan tetap harus membayar angsuran sambil membayangkan sampai kapan akan bertahan. Lia Astria, Anand Surya melaporkan untuk NET.